Nah, berarti Teis yang sebelah mana kalau kalau yang di depan yang rumahnya cat hijau? Ini masjid ya Kak Ai, ini tuh masjid punya kakek dulu Uyut. Oh gitu. Dibangun waktu zamannya Bu Atut jadi gubernur, dia dibangun. Berarti Bu Atut sempat tinggal di sini ya masa kecilnya teh? Iya, kata mama sih sering cerita mah dong Bu Atut tuh masa kecilnya di sini. Apa teh juga memang masih ada keturunan gitu sama Ibu Atut? Kalau keturunan masih dari kakek. Oh mas. Oh gitu. Nah, dulur, kali ini kita sama Teh Ika, sama Kang Komar nih. Habis mengambil tutut lagi ya. Nah, dulur, kali ini kita lagi sama Teh Is. Tadi kita habis ngambil apa, Teh Is? Ngambil tutut, ngambil genjer ya. Gimana? Nah, ini dulur, jadi di sini ini adalah salah satu kampungnya ya. Ibu Atut ya, Teis ya. Mantan gubernur Ibu Atut. Nah, jadi daerah situ tuh dulur ya. Itu rumahnya Bu Atut, bener Teis ya? Benar. Ibunya ya. Asli sini. Jadi ini kampungnya kampung Ibu Atut tuh dulur. Nah, di sini kampungnya yang berada di Kampung Pabuaran ya, Ciomas, Banten. Nah, dan Teis juga asli orang sini. Lahir di Gumulung. Apa Teis juga memang masih ada keturunan gitu sama Ibu Atut? Kalau keturunan masih dari kakek. Oh gitu. Oh, jadi masih keturunan. Masih saudara berarti ya. Oh gitu, dari bapaknya mama. Oh. Nah, berarti di sebelah sini, sebelah mana Teis? Di sini, ayo kita jalan yuk. Ayo kita jalan-jalan. Nah, ini kampungnya Ibu Atut, mantan gubernur ya. Di sini ternyata. Dan Teis juga salah satu masih keponakan ya. Apa gimana Teis? Gimana ya Kang Ayu, kalau mama, bapaknya mama sama ibunya Bu Atut, bapaknya Bu Atut, ya tua gitu ya. Oh gitu ya, masih saudara ya. Nah, berarti Teis yang sebelah mana kalau? Yang di depan yang rumahnya cat hijau, itu masjid. Ini masjid ya Kak Ai, ini tuh masjid punya kakek dulu Uyut. Oh gitu. Dibangun waktu zamannya Bu Atut jadi gubernur, dia dibangun. Gitu. Pertama Bu Atut jadi gubernur itu, makanya dibangun lah masjidnya. Dulu mah masjidnya nggak kayak gini. Masjidnya masih tua, zaman tua. Dan di situ di belakang masjid ada makam kakek Uyut. Oh. Haji Jahiri sama ibu Uyut Haji Ita. Itu bapaknya Abah Haji Kasan? Bukan. Kalau bapaknya Haji Kasan mah beda. Oh beda. Oh, kalau ini ibunya? Ibunya kakek. Oh, ibunya kakek. Oh, sama bapaknya kakek berarti. Pondok di sini yang dulu ada pondok banyak santunya nih Kiai Haji Jahiri. Oh, di sini dulu rame berarti. Ya, rame. Oh. Dan kalau Abah Haji Kasan itu asli bukan orang sini berarti? Dia orang sini, tapi cuma tinggalnya dia mah di Sampiran. Oh, di Sampiran. Kalau yang di sini ibunya Ibu Atut. Ibu Atut istrinya. Nah, ya. Berarti Ibu Atut sempat tinggal di sini ya masa kecilnya teh? Iya, kata mama sih sering cerita mah dong Bu Atut tuh masa kecilnya di sini. Masa kecil di sini, ya. Cuma kalau sekolah di luar negeri. Oh gitu, berarti kalau kayak SD kan di Bandung katanya,
SD nggak di sini. Terus yang di sini siapa? Ada kakak-kakaknya kan, ada ibu Tatu. Ada ibunya aja. Bener. Oh, sekarang masih ibunya masih ada di sini. Masih ada. Ibunya kak neneknya ibu Atut masih ada di sini. Oh, masih ada, masih sehat ya. Masih, alhamdulillah. Oh. Jarang keluar rumah. Pak. Oh, jarang keluar. Oh. Udah sepuh juga kali ya. Oh. Berarti ininya aja masih ada ya. Neneknya kalau kakeknya? Ya enggak ada. Nah, dulu kita mau keliling-keliling kampung sini. Nih. Inilah yuk, guys. Kita jalan. Di sini dulu, jadi dulu mantan gubernur Banten pernah menghabiskan masa kecil di sini, cuma nggak terlalu lama katanya karena memang sekolah SD-nya juga di luar ya. Alat tutut lagi nggak? Iya, ya kira. Oh, salah entah juga di desa tuh. Mana? Entah, ini. Entah lain. Emang lo beli? Jadi ya, kok. Tapi kang ayah yang entah. Jadi itu atau mah? Oh, di jalan tuh mirip banget. Kita mandi dulu ya, kan? Wah, lapi banyak yang mana? Mana? Itu ayah lenta. Tadi kan ayah lenta itu. Iya. Ya, kak, kang Komar di sawah dengan. Nah, berarti kita mau ngambil tutut nih, barang Teois, barang Kang Komar. Logonya. Berarti dulu juga mungkin kalau misalkan Bu Atut tinggal di sini sempat ngelat tutut juga ya? Ya masa kalau masa kecil di sini di sawah gini. Kalau Teois bedanya sama ini lumayan ya kali ya? Jauh lah. Baru lahir kali. Iya. Jadi seperti ini suasananya tuh enak banget. Kalau sore ramenya. Sore ya. Pada keluar. Kelang bisa sih enak. Pulang tuh enak. Racun ya kamu. Racun cinta. Racun istri usah racun ya kamu. Kalau Kang Komar doyan gak sama tutut? Enggak sih. Enggak doyan. Nyari doang. Oh, hobi nyari doang. Kalau Teois doyan ya? Sering beli bahkan ya? Diserang dari kota mahal 1.000. Kalau di sini tinggal ngambil segala sesuatu. Tinggal ngambil. Enak, adem, pegunungan, insya Allah. Diolahnya gimana? Hah? Cara ngolahnya gimana? Di bumbu kuning. Enggak, maksudnya ini kan ada cangkangnya. Tapi cabutin lah. Kayak ini, Mar, kayak apa, kayak kerang. Pakai apa? Atau kesel ya? Iya. Tok-trokin siji-siji. Tapi ya emang di situ ya, nikmatnya ya. Nyokcrokan cok-crok ya dicok-crok gitu. Nah gitu. Terus biasa nyokcrok kok bisa pastinya sekali sedot tuh disedot loba berarti ya tamar nu juga gitu tamar ya ta. Iya tamar. Kantor. Main cementa. Tiga andong meren, Omar. Cementa aja. Pensiun. Soalnya saya mau gimana Pak Jirihan. Berarti Teois kalau lebaran Ibu Atut sering ke sini ya? Iya, waktu pas ini. Sering ketemu juga kali. Kecil mas sering. Oh, waktu saya kecil masih sering ke Terakhir ketemu Bu Atut itu waktu Teois SMP SMA kelas 1. Oh, SMA kelas 1.
silaturahmi lebaran. Nah mungkin lewat video ini mungkin suatu saat Bu Atut tiba-tiba ngelihat video ini. Apa yang mau disampaikan, guys? Sama kayak burung tutut, kesukaannya Bu Atut juga kan kerak. Oh gitu. Ya, oh. Kalau di Batak itu nasi liwet lah di. Tapi emang Bu Atut tuh orangnya baik, guys. Putatu segala macam semua emang orangnya baik. Ya sama sih kayak Teis juga. Ya orang Sunda mah rata-rata ya. Udah pasti gitu. Someah gitu tah. Tahan gitu. Menang loba Kang Komar? Lumayan. Kan gede tekan Komar maaf Kang Komar tah. Tah bahasa 2 tah. Cilu. Ya kok ada bulunya. Iya. Bulu ya masa puber. Bukan itu bulu itu mah lukut namanya Kang. Kang Komar, maaf. Kalau di sana mah adanya keong doang. Iya, kalau sana mah kijing paling ya. Jarang sekarang. Makanya jarang. Kang Komar mulungan tututnya di dia. Gawe nanya. Gawe nanya. Ijual mahal Kang Komar.